Di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi oleh hutan-hutan hijau. Terdapat sebuah desa yang dihuni oleh kucing-kucing cerdas yang memiliki kemampuan terbang. Desa ini disebut Desa Kucing Terbang. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit, para kucing ini berkumpul di tepi danau di tengah desa. Dengan lembutnya, mereka menyiapkan ke dalam bulu mereka dan dengan ajaibnya. Mereka terangkat ke udara, melayang di antara awan-awan putih seperti peri yang bermain-main. Para kucing terbang ini tidak hanya menghibur penduduk desa dengan pertunjukan terbang mereka yang memukau. Tetapi mereka juga menjaga desa dari ancaman dengan mata mereka dan kina mendera mereka yang tajam. Di desa kucing terbang, ada keharmonisan dan keyakinan antara manusia dan hewan. Penduduk desa dan kucing-kucing terbang hidup berdampingan. Saling melengkapi satu sama lain. Kucing-kucing terbang ini juga dikenal sebagai pelindung desa. Memastikan keamanan dan kedamaian di desa kucing terbang. Kejaban dan kecantikan desa ini membuatnya menjadi tempat yang sangat diinginkan untuk dikunjungi oleh orang-orang dari luar. Yang datang untuk menyaksikan keindahan unik dan mempesona dari kucing-kucing terbang dan mengagumi kehidupan damai di desa kucing terbang.